Jadi ceritanya hari ini mau ke Masjid At-Tahir. Ini aku mau jemput temen dulu. Tuh ini melewati apa namanya? Kayak kebun-kebun gitu. Pokoknya ikutin terus ya. Tuh. Perjalanannya seperti ini. Ini melewati kebun-kebun gini. Ingat ayah? Ayah. Ini juga kayak ember. Oke, ikutin terus ya. Sambil kita intip tempat kita. Lagi apa? Assalamualaikum. Ih, kok lu jangan lapis sih? Ini gimana? Ini dia temennya. Ini udah di rumah temen. Sekarang nungguin dia beres-beres, lama banget. Abis itu kita langsung jalan, ikutin terus ya. Oke, jadi ini abis beres apa? Abis rapi-rapi, kerudungannya ganti. Ini udah di rumah temen. Dia juga lagi rapi-rapi. Oke, ikutin terus ya. We can chill till gimana dagangnya tadi ini? Dagang ciloknya masih tapi sepi rame. Puasa mah kayak lebaran dah. Udah waktunya seetik kan, kayak kayak jam 4 tong balik. Kelihatan enggak ini? Oke guys, jadi aku sudah sama temenku. Ini kita perjalanan naik motor. Say hello guys. Hi. Ini kita naik motor, kita melewati perjalanan di kampungnya seperti ini. Dan kita mau melewati Bukit Golok. Pokoknya kalian ikuti terus. Jangan lupa videonya di like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, kita melewati perumahan. Ini namanya perumahan Bukit Golok. Itu rumah seperti ini. Ikutin terus ya. Oke guys, jadi ini kita udah sampai. Say hello, Be. Udah sampai di apa? At-Tahir. Masjid At-Tahir di daerah mana, Be? Depok ya. Nah, ini dia masjidnya. Tara, masya Allah banget ya tuh. Tuh masya Allah banget. Ini tuh masjidnya tuh kalau malam tuh bisa warna-warni gitu loh guys. Tuh ini juga luas. Pokoknya ikutin terus ya. Kita mau masuk ke area masjidnya ya. Kita mau sholat dulu karena udah mau asar. Naruh sendal dulu ya. Masya Allah, kita mau itu dulu ya, ada kajian. Aku mau wudhu untuk sholat asar. Pas lihat toiletnya, masya Allah, benar-benar indah banget, masya Allah banget. Ini bagian paling depan atau bagian pintu masuk, dan pas masuk masya Allah bener-bener dibikin kaget banget karena bangunannya yang bertema putih ditambah lampu kelap-kelip yang super cantik banget, bener-bener bikin betah dan gak mau pulang. Yang datang juga alhamdulillah sangat banyak. Ini alhamdulillah pas Ustadz Subki Al-Bukhari-nya ceramah, bener-bener banyak banget pelajaran yang bisa diambil, bener-bener banyak banget yang disampaikan dan yang mungkin bisa banget kita pelajarin. Yang darinya tadinya belum baik bisa menjadi lebih baik lagi sedikit demi sedikit. Dan masya Allah yang datangnya itu benar-benar banyak banget, benar-benar sangat banyak, alhamdulillah. Udah selesai acaranya, udah pada bubaran. Ntar kita tunggu sampai depannya. Itu rame sekali, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini kita udah mau pulang ya, karena sebentar lagi mau buka. Saya Yudi dan Mawar untuk berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak tau. Apaan? Gak tau. Ini apa itu? Ini travel. Oh, travel. Kita mau pulang. Kita mau foto-foto dulu di depan. Masya Allah, ramai sekali ya guys. Itu ada bazar-bazarnya gitu juga, kayak jual baju, kayak gitu-gitu deh. Itu bazar-bazarnya di sebelah sana tuh. Kita mau bukber gitu ya di sini ya, ya Be? Ya, betul. Sabrek gitu. Sabrek. Ini tuh kita melewati ini. Aku pengen foto di depan masjid, tahu. Deh. Pengen foto depan masjid. Wih, rame banget, guys. Ini tuh buper, ayo. Dapat aja tahu sih kan. Antri tahu. Iya sih emang. Iya emang. Di mana naruhnya ya? Kita mau berburu takjil. Berburu takjil. Ayo berburu takjil. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, tabarakallah, indahnya dunia ini. Sana. Aduh, isi banyak. Ini badan mau bubur. Kita lari. Ya Allah, antrinya, masya Allah. Antrinya sangat-sangat panjang, luar biasa, Allah Akbar. Ya Allah, antrinya panjang banget. Ikutin terus ya, kita mau berburu takjil, oke. Okay. Mau duduk dulu nyari tempat. Ini tuh sangat-sangat ramai banget loh guys. Sini aja yuk. Terus buka di mana kita? Keluar dulu sebentar. Ini pemandangan di luar sebelum maghrib, masya Allah bagus. Kita bakal buka puasa di sini sama yang lain, kayak piknik-piknikan di rumput gitu. Dan yang kalian perlu tahu, di sini tuh ada bazar dan juga lampunya itu nanti bakal berubah-ubah warna, masjidnya hijau. Nah, sambil nunggu buka, kita bikin video dan foto-foto dulu ya. Ini ada bazarnya gitu, kayak yang jual-jual makanan nih. Banyak banget macam-macamnya tuh, ada es, ada ya. Selain jajanannya banyak, tempatnya juga indah banget tuh, kayak gitu, jadi adem banget. 3, 25, 6, 25, 6, 25. Waduh, udah sekarang dibuka. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih udah